Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal ngomongin anime lagi yang jadi favorit gue di musim fall 2003 adalah Goblin Slayer season 2. Jadi kemarin ya benar-benar wangi banget, jadi benar-benar emang fresh banget lah. Jadi kayak gue benar-benar apa yang nunjukin kalau anime ini emang full waifu. Jadi benar-benar nunjukin kalau Goblin Slayer itu emang waifunya cakep-cakep gitu. Benar-benar cakep-cakep banget gitu kan. Jadi kayak nunjukin potensinya gitu dan gue benar-benar puas banget apa yang disajin. Dan pastinya ke kondangan elf, dan di mana elfnya sendiri juga punya kakak gitu kan, yaitu High Elf, yang di mana sudah mempersiapkan acaranya, dan pastinya Goblin dan kawan-kawan tinggal menunggu acara yang tiba gitu kan. Dan gue yakin banget pasti ada interupsi atau kayak masalah gitu yang mungkin entah itu acara jadi kacau atau mungkin kayak gimana gitu kan, yang membuat nanti entah Goblin dan lain-lain itu bisa masuk ke dalam acaranya. Kayak gue punya feeling kesana sih, tapi gak tahu siapa itu benar apa enggak. Dan yaudah, tidak menunggu belum lagi langsung ke episode terbaru dari Goblin Slayer season kedua. Oke, tidak menunggu belum lagi langsung ke episode terbaru dari Goblin Slayer season kedua. Let's go. Ya, kita Goblin Slayer dulu sebelum nanti anime yang lain gitu kan. Let's go. Bukan gajah ternyata. Tapi emang ini sih, emang bukan gajah sih. Kayak gitu mah dino anjir. Iya, dinosaurus tuh mah segede gitu anjir. Oke, kita main dulu. Tidang. At night. Another trial. Let's go. You and me another temporary. Okay, let's go. Oke. Karena kayak makhluk gede. Oh, goblin. Kalau menumbangkan jenderalnya. Iya. Oh, oke. Wih, sebagai Goblin Slayer. Wih. Let's go. Bus, ngeri. Jebret. Pas banget momennya.
Anggap aja seri. Nah, kemana sih Goblin Slayer? Ya kan? Nice. Gede-gede geprek, Ben. Oh. Dan salah nih Goblin Slayer nih. Top tier. Lu percaya nggak? Ya kita percaya gitu kan. Tapi mereka mungkin nggak percaya gitu kan. Bahasa elf. Oh iya, ngomong Jepang lagi. Iya, jelas lah. Selalu ngomongnya ke si L cewek gitu. Iya. Oh, ada Silvi. Oh, ada Silvi. Wih. Ada Silvi. Oh,
Yes. Bener ya, logik, bener logik sih. Yes, betul. Ya, mabuk dia. Okay. Ini ketebak ya. Benar. Berlanjut aja. Buset, kuat banget. Tapi cakep kok. Oh, potion elixir. Oh. Semacam hal yang ingin dibahas. Ya, hal yang diurus dan ini menjadi keselamatan buat elf sih. Itu aja sih. Itu sih. Kegelapan. Oke. Okay.
Oh enggak, ini pancingan sih sebenarnya sih. Iya, pancingan ini. Iya. Iya, pancingan ini. Ah, uset. Uset, pancingan itu. Iya. Itu pancingan sebenarnya sih. Ah, iya, pancingan tadi. Buset. Oh, tengkorak. Iya, barbar banget. Manyus banget nusuknya. Cerut. Itu jadi buat apa, buat pancingan sih sebenarnya gitu ya. Dan sukses. Para elf. Oh iya, para elf men. Buset. Ya buset. Buset. Ini pasti ada orang lagi sih, yakin gue di dalam. Kayak ada Sandra sih di dalam. Feeling kayak terasa template aja gitu. Pasti ada orang sih dalam, yakin gue. Ada manusia lah. Tapi uset. Dalam banget ya. Capek banget itu, sampai ke bawah-bawah.
Ini darah ini. Iya, itu. Dia bilang ini kayak bener-bener emang nunjukin jati diri Goblin sih di season ini sih. Din. Ya. Ya episode yang oke aja gitu kan. Nggak mungkin mungkin baru awal juga sih kan. Di mana Goblin Slayer dan kawan-kawan dengan cerita yang sama sebenarnya sih kan. Gue kayak template banget sih dibilang apapun yang terjadi pernah di season sebelumnya di season ini sama sebenarnya. Yaitu membasmi Goblin. Intinya seperti itu aja sih sebenarnya sih. Ini kan membahas membasmi markas goblin yang ada di daerah elf gitu lah. Itu doang sebenarnya gitu. Tapi memang season ini emang lebih kerasa emang menunjukkan karakter si goblin itu sendiri gitu kan. Kira-kira gue yang lakukan ini sudah benar apa enggak? Apa yang gue lakukan ini sebenarnya tepat apa tidak gitu kan? Apa gue cukup-cukup tega gitu untuk ngelakuin satu hal? Jadi kayak gitu. Jadi nunjukin karakter goblin itu begitu gitu. Di season ini tuh kelihatan banget itu loh. Kita remo jantung dari kegelapan. Itu jadi ya itu gue bilang. Jadi emang semakin ke sini kayak nunjukin kalau karakter Goblin itu memang entah apakah dia bakal lebih melunak kayak kan nggak seperti di season 1 yang emang dia tuh nggak peduli soal teman partinya atau dengan teman sekitarnya. Jadi pokoknya dendam gue hanya untuk Goblin. Seperti itu. Jadi di season ini kelihatan kalau emang
kali ini Goblin mulai sedikit melunak, ya kan, sedikit ngerasa kalau emang dia nggak bisa hidup, nggak bisa, dia nggak bisa ngelakuin ini sendirian, dan dia bingung atau dia tidak bisa mengerti cara bertualang itu seperti apa. Itu yang terjadi. Jadi itu, jadi ya kita lihat nanti ke depan seperti apa, dan itu jadi gue abis ini gue langsung ke anime selanjutnya yang masih cuma subscribe lagi ke anime follow up lagi yang kalian harus coba, yang lebih suka kalau langsung di-subscribe saja. Terima kasih agar dari gue, dan sampai lagi, sampai selanjutnya, dan bye.